sama dan setik. Apa dulu tah? Bisa apa dulu? Iya, setik. Ngen? Iya, bisa. Nanti ih, galau, di lah kamu tekan udah punya di, istri kok gitu sih. Nanti di out. Gimana mau enggak? Enggak mau lah, eh, gila. Enggak mau lah. Enggak mau atuh lah. Ih, ngaco lu. Enggak apa-apa. Ya gila, emang gila. Jadi kali ini gue lagi sama Gina. Lu best money. Apa kabar Gina? Baik, kan tadi udah baik kabar aku. Kita udah lama banget gak ketemu ya. Iya. Kamu lagi ngapain nih di hotel nih? Kan mau bikin konten. Iya. Setelah itu, mau ngapain lagi? Setelah itu mabuk-mabuk sampai gak sadar. Alah, mau udah nggak bisa ya mabuk-mabuk kayak gitu mah ya. Nanti kamu tidur di sini sama siapa? Kamu kan pasti pulang karena kan kamu udah punya buntut. Jadi paling aku. Iya, aku mau pulang. Kamu tidur di sini sama siapa? Aku tidur di sini sama teman aku paling. Teman atau teman? Ya teman lah, karena kamu tahu dari sendiri. Tadi teman aku udah kenal sama kamu. Oh sih. Cari Kevin. Iya sih. Itulah pokoknya Maya. Anjir, ini rambut aku. Iya, dia baru beres mandi guys. Dia baru beres mandi guys. Oh, beres mandi guys, baru beres renang. Baru beres bikin konten juga, bikin challenge. Dia tuh bikin challenge-nya tuh kalah easy. Terus. Easy. Kamu tuh kalah terus, Gin. Baiklah, nggak apa-apa. Aku mau nanya nih. Kan waktu itu aku pernah lihat cowok kamu. Sekarang cowoknya kemana? Gak ada. Cowok aku udah. Cowok aku tidak punya pendirian, makanya ya gitu. Sekarang sama siapa nih sekarang? Gak. Jangan bilang banyak, jangan bilang gak ada. Banyak, cuman yang ada status serius belum ada. Oh, yang ada status masih menyaring lah ya. Masih mencari. Maksudnya cowok ada. Ada beberapa yang dekat sama aku ada. Cuman yang buat jadiin buat serius langsung aku serak jadi pacaran belum ada. Belum ada. Jadi jalanin aja gitu. Ya enggak jalanin aja, maksudnya gini, lu bukan siapa-siapa gua, bukan pacar. Ya udah kita mau jalan ayo jalan gitu. Oh, kayak gitu. Jadi Rabu sama siapa? Senin sama siapa, Selasa sama siapa gitu. Tapi kalau cowoknya tahu gimana? Tahu apanya dulu? Iya tahu. Kalau kamu kan abis jalan sama dia, terus jalan lagi sama orang lain gimana? Ya atule harus nerimain lah. Maksudnya kan aku juga belum ada kepastian sama kamu. Ya sama cowoknya gitu. Iya belum. Kecuali kalau di antara cowok-cowok yang deket sama aku udah tekadnya mau bulat udah bulat, untuk benar-benar gitu ya. Ya aku pilih dia lah yang perjuangannya lebih edan gitu, maksudnya ngerti gak sih? Tapi ada kepikiran buat benar-benar sampai apa? Sampai nikah gitu. Ya ada lah di antara cowok-cowok yang deket sama aku. Sekarang kan Gina udah umur 31 ya. Umur berapa sekarang? Masih muda. Iya berapa? 22. Ya, 22. Tai, 22. 26. Mana ada? Umur aku sudah berumur, maksudnya umur aku lebih tua dari Paleka. Iya, udah tua. Kelihatan sih tua. Tapi kamu suka kan? Suka dengan yang tua-tua. Suka kan kamu kan? Ya asal jangan 30 banget. Canda 30. Alah. So, jadi sebelum kita mulai vlog ini, kalian wajib subscribe. Jangan lupa follow Instagram gue, Pedem Pleka. Jangan lupa kalian subscribe juga Gina Kamila. Gak usah, udah banyak uang. Oh, udah checklist. Udah centang hijau dia guys. Bukan biru lagi. Centang bulau. Centang hijau dia guys. Nih, sekarang aku mau ngobrol apa ya sama kamu ya? Kita udah lama juga gak ketemu ya? Udah lama banget, semenjak dia married aku belum ketemu. Iya, kamu mau nanya apa? Tentang pernikahan saya. Tentang pernikahan saya? Le, ini kan konten. Kalau istri kamu tahu gimana tuh? Tahu apa? Ya dengan
konten seperti ini gitu. Gak apa-apa ya, kita kan konten. Konten doang, emang apa? Gak ada tuh gue nyium-nyium atau apa-apa. Di sini banyak saksi, tuh. Kosong, liatin dong. Liatin ya, ada. Karena kita lagi bikin konten aja, mereka pada keluar. Gitu. Kamu mau nanya apa nih? Kan aku udah nikah nih. Kamu kan belum nikah. Ada pertanyaan gak buat yang belum nikah kepada yang sudah menikah gitu? Aku mau nanya sama kamu. Kan aku tuh pengen, kan aku pengen sebut merit juga ya, Yalaya. Menurut kamu gimana sih? Misalkan, wah gini udah merit mah gini gitu. Keluh kesahnya. Keluh kesah. Gak, gimana ya jawabnya ya? Gimana? Udah married tuh ya beda aja sama kamu kan sekarang belum married kan masih bisa kesana kesini ya dong, jelas. Gitu. Sedangkan aku mah kalau udah married gak bisa kesana kesini tuh harus izin dulu, apalagi sedang hamil harus standby kayak gitu. Eh kak, aku ini gak pernah izin lah ya. Itu anak siapa? Bram? Bram Saha. Bram-rame. Apalagi yang mau ditanyain kan, kamu kan belum menikah nih. Siapa tahu kamu pengen menikah kan. Tapi sering cekcok enggak sih kalau misalkan kamu bikin konten gitu apalagi sama cewek si Silanya? Enggak ada, dari awal juga sudah ada perjanjian gitu, ada komitmen. Komitmen kalau mau konten aja, asal jangan kelebihan batas gitu kayak gimana gitu kan kayak. Kalau kilap kelebihan batas gimana, Le? Kayak kelebihan batas tuh kayak gimana? Ya kalau hilap nih kamu tanya terus kelebihan batas gimana? kayak hilap, iya. Gak akan terjadi itu mah. Demi Allah. Demi Allah kan? Awas ya. Kalau hilap gak akan terjadi itu, karena gue sekarang itu ada batasannya kalau bikin konten kayak gitu, apalagi udah dipercaya sama istri. Sila, jadi ini aku sebenarnya teman Waleka. Iya. Udah lama juga ketemu. Karena ya dia juga susah dihubungi sih buat konten. Banget. Waduh pisan. Dia teh leka yang konten. Ngedadak guys, ngedadak terus kamu mah. Tuing ah si paling kamu tara balik so sibuk tau dia. Bukan enggak sih, bukan so sibuk. Bukan so sibuk kamu ini ngedadak terus. Kan atur jadwal, Le. Ya atur jadwalnya dari seminggu sebelum ini mah. Besok, kudu aja besok dia mah ya lu. Ya kan aku orangnya pok torolong guys gitu. Kudu ini aja. Tuh aku baru beres renang, baru beres mandi. Kudu aja besok dia mah ya. Iya, gitulah. Harus sinkron dulu. Aku teh ada kerjaan atau enggak? Kerjaan gitu. Naon? Tidur makan. Tuh. Kayak nenek-nenek kamu pakai itu kan? Enggak lah, udah cantik. Aku mau nanya lagi, itu tato baru kan? Tato mana? Tangan. Udah lama. Mana? Ini tuh aku ditato semenjak, kamu tuh mau tahu gak ceritanya? Iya, aku mau tahu ceritanya. Ini tuh tato aku kan sebenarnya bersih. Aku juga sebenarnya gak mau ditato karena aku gak suka cewek yang bertato, ngerti gak sih? Cuman, someday aku dulu 2019 aku punya pacar. Iya, pacar. Dan kalau misalkan disebutin kalian pasti tahu. Yang mah inisial DS. Pakai X enggak? Enggak. Enggak tahu aku mah. Yang enak sama. Oh iya. Begitu guys, jadi dulu enggak. Oh jadi dulu banget ini mah dulu. Dulu banget 2019, jadi dulu tuh aku sempet putus sama dia dan aku melakukan tindakan yang enggak berguna banget sebenarnya. Di luar nalar pokoknya. Nah, terus aku ditato kayak gini. Ini apa artinya nih? Capricorn. Karena aku zodiaknya Capricorn. Terus alasan ditato ini apa? Ngerti gak sih kayak terus kan kamu tahu sendiri aku rambutnya aslinya panjang segini. Nah, dari aku putus sama dia, aku potong segini. Terus aku melakukan tato deh. Frustasi gitu. Ya, frustasi. Maksudnya. Bisa dibilang frustasi.
Cuman sekarang mah udah enggak lah, da. Cuma itu doang tapi tatonya. Tatonya itu doang. Mau dibuka? Gak ada tato lagi kan? Gak ada. Perasaan ada welcome to the jungle. Naon sih? Gak ada, gak ada. Begitu ceritanya. Oh, jadi berarti udah lama banget. Udah ya? Lama banget itu 2019. Jadi ceritanya gini, dia itu pernah cerai. Cerai sama yeah. Mantan istrinya. Aku kenal, udah kenal deket, sekarang udah akrab. Berarti kenal lama lah kamu. Kenal lama. Nah, setelah dia putus sama aku. Itu udah hubungannya udah berapa bulan tuh sama kamu? Udah lama lumayan. Dan setelah dia putus sama aku, dia sekarang sama itu tuh. Ayak meureun. Ayak lah nu eta geuning. Pokoknya mah ya itu tapi rencana. Itu kan kamu ditato itu gara-gara putus sama dia, stres gitu kan? Stres gitu sampai nyesel enggak ini? Nyesel ada ya, cuman tuh. Nyesel ada, tapi ya udahlah, udah terlanjur juga. Kan bisa dihapus. Aku enggak mau dihapus, biar menjadi kenangan kita aja. Anjay, kenangan kita aja. Aduh, dia itu baru. Ayo ke Soreang. Terus cowok kamu yang waktu itu ke kosan aku kemana tuh? Kan tadi aku udah cerita ini. Iya, itu. Enggak, kan tadi. Kan tadi udah aku ceritain di komen aku, guys. Jadi aku pacaran sama dia. Tapi kita tuh tiba-tiba lost contact udah hampir mau 2 bulan. Dan aku tidak tahu apa sebabnya, kesalahan aku di mana. Dan dia tiba-tiba ngilang gitu aja. Ya udah. Bye. Tanpa kepastian itu. Tanpa kepastian. Tapi kalau misalkan dia sempat kontak sih, katanya mau ketemu hari Senin. Tapi kalau misalkan aku mikir gini, kalau hari Senin enggak ada kabar, gua anggap putus juga gitu. Oh, berarti dari sampai sekarang enggak ada kabar juga? Iya. Cuman le, teman-temannya teh kayak masih ngechat-ngechat gitu, gue kayak dia tuh masih ngepoin aku katanya. Ngapain mau ngepoin aku? Kata aku teh. Lu kalau gentle lu datang langsung WA gua, ada WA gua kan? Dia kayak gitu karena ada sebab, Bren. Ada sebabnya karena apa? Iya, itu dia ada kompor. Oh. Ada kompor di balik batu. Tapi udah enggak peduli lah, lagian juga masih banyak cowok. Nah, itulah lagian, hidup masih banyak dengerin. Cowok udah masih banyak cowok, sob. Dengerin ya. Lagian aku tuh cantik. Aku tuh enggak pantas banget buat disakitin. Jadi kalau aku mah cuma mau bilang, kau pasti nyesel udahan sama aku. Udah. Iya sih nyesel banget, apalagi itu kan. Kamu nyesel enggak kamu nikah? Kamu nyesel enggak kamu nikah buru-buru? Aku enggak nyesel nikah buru-buru. Karena aku udah direzekiin anak, kamu tahu itu anak Gina. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Oh Allah the Almighty. Allahu Allah. Nah, jadi kita mau ngobrolin apa lagi ya? Ngobrolin gini. Selama rumah tangga kamu ada enggak sih kayak pengen jadi wanita lain? Tidak ada. Jujur. Tidak ada. Gak ada. Sebelum sudah rumah tangga, kamu mau enggak? Kamu ada kepikiran enggak mencari wanita lain, goblok? Pertanyaan dia. Apa itu? Gak ada gini. Kan mumpung kita itu teman kamu udah keluar kan tadi? Udah kunci. Ini bisa nggak? Bisa apa? Bisa merensetik. Apa dulu tah? Bisa apa dulu? Iya, setik. Ngen? Iya. Bisa. Nanti di kamu tekan dulu ya. Udah punya di, istri kok gitu sih? Nanti di out. Dimatiin aja kameranya. Hah? Nggak. Hah? Tapi kan kamu udah punya istri, maksud aku teh. Iya nggak apa. Mau nggak? Ini udah buka aja. Jangan atuh le, seksi tau. Mau nggak? Si bajingan guys. Secelup aja, secelup.
Gak mau ah, empat celup lah. Beneran aku mah. Ya, mau ya. Bentar. Bentar doang. Mau sebentar? Nantangin kamu mah. Beneran kamu mah. Gila ya, aku baru beres renang tadi meni. Gimana tuh le? Ah kamu mah ngaco. Lo mah ngerjain aku ya? Enggak, mumpung teman-teman kamu lagi di luar. Sebentar aja dah, abis itu aku pulang. Kenapa pulang kamu suka ditinggalin? Karena teman kamu. Ya kan bisa buka kamar lagi. Enggak, karena istri aku ada di rumah. Nah bilang aja teteh. Teteh segila. Bisa. Yaudah intinya mau gak nih? Hah? Mau gak? Gimana mau gak? Gak mau lah, ya gila. Gak mau lah. Gak mau atuh lah, ih ngaco. Gak apa-apa. Ya gila, emang gila. Kenapa atuh? Kalau misalkan ngajak lo jangan pakai kamera. Enggak lah. Enggak. Ini aku lagi nge-vlog aja dulu. Gak mau ah, Le. Aku bisa menahan hawa nafsu. Meskipun aku sama kamu. Iya, meskipun aku berdua sama kamu. Buru, ih. Enggak, Le. Aku sangat kuat. Kenapa enggak mau? Enggak mau lah, kesatu kamu nyari istri, terus istri kamu temen aku juga. Beneran enggak mau? Enggak. Gak mau. Kenapa gak mau? Ya kan aku tadi udah kasih jawaban. Kamu udah punya istri, istri kamu temen aku. Gak mungkin lah, ngaco. Itu kan bisa diem-diem itu. Hah? Bisa diem-diem. Au, ih. Mereka. Bisa diem-diem. Yaudah, aku tanya sekali lagi, mau gak? Enggak. Gak mau, aku menghargai wanita. Ya udah. Ya udah pulang. Ya udah, hati-hati. Ya udah, so beneran? Hati-hati. Beneran? Lu cari itu juga. Anda kira saya bakal menidur? Enggak, bercanda, Gin, gila. Enggak mungkin lah aku kayak gitu, Gin. Aku udah punya istri, Gin. Tapi kalau misalkan ada yang kamu nawarin kayak gitu, terus ceweknya mau gimana, Le? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Pasti digaris, kan? Enggak, Gin. Gila. Gua enggak kayak gitu, Gin, ke teman Gin, sumpah. Terus gimana tuh, Le? Bercanda, Lur. Ya udah, matiin aja kameranya. Alas ya, boy. Gina mah emang gitu guys orangnya, emang gak gampangan guys, emang kadang orang lain tuh ngelihat cewek seksi, cewek yang kayak gitu fotonya seksi, wah ini mah bisa, nggak semua cewek kayak gitu bisa, Lur, ya nggak? Ngomong kan banyak pasti yang DM kamu kayak gitu. Jangan melihat dari apa cover aja ya gitu kan. Yeah. Jadi yang sering show up dengan penampilan seksi itu tidak selalu dia bisa dipakai lah, dibungkus lah. Enggak lu, wah gila sih lu. So jadi gitu aja. Apa? So ya gitu aja ya, karena gue ngeprank Gina ternyata tidak mau, ya sudah. Apa? Enggak. Ya, closing bareng. So, jadi segitu aja videonya ya. Video enggak jelas, walaupun enggak jelas juga di sini isinya So, jadi jangan lupa kalian subscribe channel ini dan follow Instagram gue dan mereka. Don't forget juga kalian. Enggak usah, udah centang biru. Udah centang biru guys. Ya udah, jangan di subscribe pokoknya. Oke, okay, see you next video. Bye bye.